Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Welcome back to Easy Pass. Baik, pada entry video kali ini, seperti tajuk dan thumbnail itu berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP bersasar. Ya, apa harapan ataupun apa peluang terkini untuk kelulusan KWSP bersasar? Okey, ikuti perkembangan ini. Jom kita mulakan. Okey, kita mulakan apa yang perlu dikongsikan dalam video kali ini ya. Okey, sebelum aku nak memulakan apa yang aku nak sampaikan, aku nak bagi tahu ya, satu perkara penting ya. Okey, janganlah sesekali kita berfikiran negatif dan cuba untuk menidakkan usaha yang dilaksanakan oleh NGO PGIRM setakat hari ini. Ya, sebab segalanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah, tapi rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan ya. Jadi, usaha yang sedang dijalankan agak cantik ya, untuk perkongsian kita. Baik. Jadi jom kita mulakan apa peluangnya. Okey, peluangnya bergantung kepada beberapa perkara yang aku petik ya, yang aku sebut dalam video kali ini ya. Antaranya untuk pengetahuan semua ya, sekarang ni pihak NGO PGIRM sedang sibuk untuk mencetak sekali lagi. Mencetak sekali lagi ya, data-data maklumat pencarum seramai 99,335 orang ni ya. Kerana apa? Kerana ianya akan diserahkan kepada pihak-pihak yang bakal aku sebut nanti dan perjumpaan-perjumpaan yang bakal berlaku. Okey, baik ya, untuk makluman semua juga ya. Data dan perjumpaan akan disusun atur ya. Okey, yang penting yang telah pun berlaku dengan Datuk Johari ya. Yang telah pun berlangsung minggu lepas, alhamdulillah lancar sangat, lancar sekali ya, lancar amat kata orang. Dan yang akan menyusul selepas ini ialah pertemuan yang telah lama diatur dan akan berlaku ya, serta penyerahan dokumen ini. Untuk penyerahan by hand ni tak sama dengan penyerahan orang cakap secara umum. Ia akan diserahkan dan diadakan perjumpaan dengan Datuk Seri Ahmad Maslan ya, selaku Timbalan Menteri Kewangan yang pertama ya. Dan ada YB yang terbaru yang berjaya di orang cakap apa, dihubungi dan berbincang, tak ada bukan yang tu, yang berhormat Hassan Karim. Korang nak tahu siapa Hassan Karim, boleh search di Google, cari nama ni, korang akan tahu ini YB mana ya. Aku tak sebut dalam video ni, aku just sebut nama je, YB Hassan Karim ya. Jadi kepada YB ni juga ya, menyatakan beliau yalah mahu tahu maklumat pencarum ni dan ingin penerangannya dan ianya akan diterangkan oleh Presiden PGIRM ya. Ini antara kejayaan ni ya, mendapatkan sokongan daripada YB Hassan Karim ya. Okey. Dan seterusnya ya, penyerahan maklumat pencarum ini juga akan diserahkan ya, by hand kepada Kerajaan Malaysia. Siapa lagi? Ya? Bila kita sebut Kerajaan Malaysia ni tak lain tak bukan kepada pemerintah tertinggi Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya? Benda ini akan diserahkan secara tangan ataupun melalui orang ataupun pegawai kanan ya, di PMO. Benda ini akan berlaku. Okey, baik. Jadi peluang untuk kelulusan pengeluaran KWSP bersasar ketika waktu ini ya, yang akan datang kita tak tahu macam mana. Ketika ini peluangnya nak kata terlalu cerah pun tidak, nak kata malap langsung pun tidak ya. Ia mendapat maklum balas yang baik dan diminta untuk menyerahkan dokumen, itu adalah satu perkara yang cukup baik sebenarnya. Okey, dan aku recap balik ya. Yang pertama, pertemuan dengan Datuk Johari telah pun berlangsung dan beliau akhirnya faham apa itu pencarum yang memerlukan pengeluaran secara bersasar. Dan seterusnya dengan Datuk Seri Ahmad Maslan selaku Menteri Kewangan Satu dan YB Hassan Karim serta pihak PMO sendiri. Empat ya. Satu telah berlangsung, ada tiga lagi yang bakal menyusul. Waktu kita menunggu masa saja bila ianya akan berlangsung, tapi dimaklumkan dalam masa yang dekat ni ya, tak ada sampai hujung, sampai tahun depan pula tiga perkara ni akan berlaku. Dan perkembangan ini satu perkembangan yang baik sebenarnya ya. Sebab satu jelas akhirnya macam faham ya, dan bersedia untuk menyokong ya, Datuk Johari, alhamdulillah ya. Datuk Seri Ahmad Maslan akan diberi pencerahan yang lebih mendalam lagi supaya beliau faham ya, bersasar itu macam mana, apa yang dimaksudkan, pengeluarannya macam mana. Serta YB Hassan Karim ya, menyatakan mahu melihat ya, dan bersedia untuk diterangkan tentang bersasar ya, pengeluaran bersasar ni satu perkembangan yang baik, dan kepada pihak PMO sendiri untuk disampaikan kepada Perdana Menteri ya, Kerajaan Malaysia. Bila sebut Kerajaan Malaysia, tak ada yang tak bukan Perdana Menteri. Okey, jadi itu adanya. Jadi kesimpulan daripada apa yang aku sampaikan ini ya, aku nak simpulkan bahawasanya peluang untuk kelulusan KWSP bersasar ni tak boleh dikatakan tak ada langsung dan tak boleh dikatakan malap langsung. Ia masih ada peluang untuk dilaksanakan ya. Sekiranya apa yang aku sebut tadi tu
dapat berlaku dengan jayanya. Jadi macam mana kita nak bagi dia berjaya? Kita haruslah menjayakannya. Peluang itu ada. Bukan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, aku akan cakap tak ada langsung. Peluang itu ada. Tapi itu ada. Perkara-perkara yang aku sebut tadi tu, perjumpaan serta penyerahan dokumen pencarum tu akan berlaku. Dan kita harap semua yang telah disusun berlaku dengan jayanya. Ya? Kita nak perkara ini dilaksanakan sebelum akaun fleksibel diumumkan. Ya? Kerana sekiranya selepas akaun fleksibel diumumkan, perkara akan menjadi sedikit rumit. Bukan tak boleh, rumit sikit sebab nak kena counter dengan apa yang telah berlaku tu. Tapi tu tak jadi soal sebab seperti yang kita dah sedia maklum, akaun tiga punya hal lah untuk akan datang. Kita nak tuntut pada ketika ini. Ia bukanlah jadi satu galang ganti ataupun pengganti kepada pengeluaran kira BSP bersasar. Ya? Baik, sahaja untuk entry kali ini. Harap jelas. Ya? Jadi pencarum, teruskan sokongannya dan sekiranya berkemampuan, bolehlah ya, memberi sumbangan ya, untuk NGO ni melaksanakan perkara-perkara tersebut. Kos printing mahal, ya? Tebal naskahnya. Ya? Dan perlu mencetak lebih kurang tiga lagi. Tiga lagi. Kosnya agak mahal untuk mencetak tu. Kerana dana diperlukan. Tapi itulah, kita tak mengharapkan bantuan daripada pencarum. Jadi pencarum kalau sekiranya berkemampuan untuk membantu, bantulah banyak mana yang boleh. Ya, asalkan Tuan Azmi Muhammad Tahir dapat melaksanakan di lapangan. Di lapangan tu penting sebenarnya. Ya, sangat penting di lapangan. Baik, harap penerangan yang aku berikan jelas. Ya, peluang masih ada. Siapa cakap tak ada peluang. Ya, kita cuma perlu usaha. Sudah, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Sebarang perkembangan terkini akan sentiasa dikemas kini, update di channel ini, sama ada isu tuntutan pengeluaran kira BSP bersasar ini maupun sebarang bantuan-bantuan kewangan daripada pihak kerajaan. Macam biasalah, niche channel ini macam mana, faham-faham saja. Okey, see you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat untuk semua. Bye-bye.